ya bagian kolong ya, ini di cuci, digosok, ya ini support by Jospol Motor Palu ya. Ini bos, izin melaporkan bos, kondisi cucian. Kondisi cucian saat ini, ya ini kolong ya, keadaan kolong ya, kolong di gosok, dilap biar terhindar dan terbebas dari kotoran-kotoran yang menyebabkan karat ya. Ya, bagian kaki-kaki juga harus dijaga ya, karena salah satu kunci dari kenyamanan itu bagian kaki-kaki harus bersih. Oke lur, jadi di video kali ini aku mau mereview tempat pemakamannya orang Jepang itu seperti apa ya. Kira-kira serem gak kayak yang di tempat kita? Ikuti terus sampai selesai. Buat yang baru menemukan channelku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke lur, jadi sekarang aku udah berada di sekitaran pemakamannya orang Jepang di dekat tempat tinggalku. Jadi kondisinya seperti ini ya guys ya. Jadi istilah bahasa Jepangnya yaitu hakaba atau tempat pemakaman, atau istilah Jawanya itu kuburan. Ini untuk pemakaman orang Jepang sendiri, tempatnya terbuat dari marmer ya. Ini udah ketahuan pasti mahal banget. Dan untuk adatnya orang Jepang sendiri itu untuk jenazahnya itu nggak langsung dikuburin ke dalam tanah ya teman-teman. Jadi harus melalui prosesi. Untuk di sini budaya Jepang sendiri itu biasanya dikremasi dulu ya. Jadi yang dimasukkan ke tempat pemakaman ini udah berbentuk abu ya. Jadi kita harus tetap menghormati budaya pemakaman masing-masing daerah atau negara ya lur ya. Untuk kondisi pemakamannya sendiri bisa dilihat ya teman-teman. Ini kondisinya rapih, bersih, tertata rapi gitu juga. Jadi nggak kelihatan itu ada kesan seremnya. Tapi tetap kalau kesini sendirian malam-malam ya pasti merinding lah. Ini kebetulan tempat pemakamannya atau kuburan Jepangnya ada di pedesaan guys ya. Tuh di sana juga ada lagi, ada yang orang Jepangnya, ada yang lagi ziarah. Biasanya adat pakaian Jepang saat melayat itu semuanya hitam-hitam. Kalau di tempat kita kan bebas, yang penting sopan.
Oke lur, seperti itu aja review kuburannya orang Jepang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jospol Channel.